Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bahdi Arifah Ibin dari Kun. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah joran lagi ya. Joran TK Carbon ya, dengan panjang 480 cm ya. Berbagai panjang itu ada sebenarnya, cuma saya punyanya 480 cm. Jangan lupa sing urung subrek ya. Sing urung subrek karing channelku, subrek di sini teman-teman ya. Jangan lupa klik we loncengnya ya, men selalu update dalam setiap video saya yang buat. Langsung saja komen jika perlu untuk pertanyaan yang mungkin ingin kalian ajukan. Oke, batir-batir kabe sing anang-anang seluruh Indonesia ya. Tekek ini tekek karbon, tentunya ringan dan tentunya sudah pernah saya pakai dan kuat tentunya ya teman-teman ya. Saya sudah pernah pakai merek ini, jadi saya berani bilang ya teman-teman ya. Untuk kesalahan joran patah, ujung patah itu mungkin human error ya, kesalahan manusia atau dan sebagainya, karena atau salah ringnya ya teman-teman, karena ring itu tidak sembarangan. Kalau jika tekek dikasih ring itu tidak sembarangan, harus dengan harus dengan posisi, bentar tadi ada kucing teman-teman ya. Oke, lanjut. Harus dengan ukuran yang benar ya teman-teman ya, bukan asal-asalan seperti itu, agar pelengkungannya itu ketika fake dengan ikan itu simetris atau pelengkungnya pas lah, seperti itulah intinya, seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman ya. Tekek ini bisa digunakan untuk segala jenis ya, ini tekek Cina ya teman-teman ya, dan 6H kekuatannya ini. 6H ini setara dengan hampir dengan 7H ya, kalau 8H masih di atasnya ya. Saya kenapa memilih tekek Cina daripada tekek yang bermerek seperti Kenji, Maguro dan sebagainya atau Daiwa ya, karena tekek Cina itu yang pertama adalah murah, sekarang murah ya, murah, terus kualitasnya juga tidak kalah saing dengan yang tekek-tekek yang lain atau yang bermerek seperti itu ya. Karena yang satu yang jelas murah dan kualitasnya juga bagus teman-teman ya, kalau tekek-tekek Cina ya, daripada tekek-tekek yang bermerek seperti Exori itu dan sebagainya ya, dia itu sudah punya nama jadi harganya melambung tinggi seperti itulah ya. Oke, di sini dapat satu ujung bonus ya teman-teman ya, untuk ujungnya itu menggunakan solid ya, mungkin ini karbon solid teman-teman, dia kaku juga teman-teman ini ya, kaku. Oke, ini dia penampakannya ya, namanya adalah X-Cross, ini X-Cross yang limited ya, ada dua X-Cross-nya ya, yang leader ya, sub leader atau enggak kalau enggak salah ya, pokoknya yang leader-leader seperti itu ya. Dan di sini saya menggunakan yang limited ya, karena lebih bagus menurut saya seperti itu ya. Dan di sini ada gambar apa ini, naga atau apa ini, high performance and strength ya, kekuatannya bagus ya. Ini 480 cm karbon teman-teman ya. Tekek karbon. Oke. Sekilas penampakannya seperti ini. Untuk ketebalannya dulu teman-teman ya. Untuk beratnya saja dulu, dia itu masih tertutup ya dengan ini ya, karena ini besi bahannya ya. Kita cek saja langsung, nggak apa-apa ini, biar tahu yang ukuran 480, tidak sampai 200 gram teman-teman ya, ukuran 480. Jika dibuang pucuknya, karena pucuk ini tidak kepakai teman-teman ya, nanti kalau gitu 181 ini tidak, ini kan berat juga ya, ini tidak saya pakai, 181 ya, berarti besok ditambah dengan satu apa di sini, tambahan dengan release ya. Untuk ketebalannya bisa dilihat ya teman-teman, ini cukup tebal dan cukup rekomendasi banget. Maaf, ini bisa dilihat ya, nih untuk ketebalannya bisa dilihat, yaitu cukup tebal teman-teman ya. Ini dia, bisa dilihat ya, cukup tebal ya. Nah, ini dia yang saya suka ya dari tekek ini, dia itu murah dan cukup tebal ya.
Untuk crossnya dia itu untuk panjangnya ini sekitar 80 cm teman-teman ya, dari ujung bawah sampai ujung atas. Ini review lengkapnya ya, jadi jangan sampai di skip, karena di skip nanti bahannya ini bagus sekali dan desain dengan X-Wrap ini yang sudah ada pelapisannya, ini meling sekali. Kalau di sini belum ya, di sini sudah, yang meling ini sudah di wrapping. Untuk ujung joran dia itu sekitar 1,5an atau 1,6an ini teman-teman ya, untuk diameternya ujung joran ya. Dia itu pun cukup kaku teman-teman ya, cukup kaku. Kalau ingin kaku lagi, potong saja segini atau semana lah yang kalian suka ya, agar lebih kaku lagi seperti 8H ya, 10H, 9H dan sebagainya ya. Ujung joran karbon dia, karbon sisik ya, jadi itu sangat bagus. Dan ini juga karbon, juga karbonnya berbentuk seperti ini. Ada 1, 2 berapa ini ya crossnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya, 8 cross dari pangkal bawah yang merah ini sampai ini 8 cross ya. Jadi modelnya seperti ini semuanya, sisiknya ya, modelnya sangat bagus dan sangat, ini tidak licin, kasar teman-teman. Jadi untuk insyaallah untuk ujung-ujung cross itu tidak akan copot ya, atau seperti teknik murahan pernah copot saya seperti ini ya, bagus sekali. Dan untuk kekuatan dia sudah pernah, saya sudah pernah gunakan, dan untuk akan angkat ikan yang 1 kilo itu bisa teman-teman. Yang terpenting jangan lurus teman-teman ya, ketika kalian fake dengan ikan jangan angkat lurus ya, seperti itu saja, itu adalah kuncinya di situ. Sekelas ultralight saja asal kan lurus bisa patah. Kalau ini sekelas ini jangan lurus ya, intinya semuanya jangan lurus lah, joran-joran yang seperti itu jangan lurus. Oke, ini adalah X-Cross ya teman-teman ya, banyak ukurannya. Saya sudah pernah review 450 ya, sekarang 480 ya, ini tambah 30 cm. Dan banyak yang suka juga ya, silakan teman-teman ingin beli, dibeli saja teman-teman, banyak yang di toko online atau di toko-toko terdekat. Ini juga bagus, bahan besi aluminium ya, tentunya anti karat ya. Di sini ada, nah ini cantelan mungkin atau sebagainya ya, untuk keluarnya air lah, seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman ingin beli silahkan dibeli teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.